antara 50 sampai 70 ekor hari ini untuk eceran sudah ada. Eceran itu yang warga biasa gitu ya Pak ya, yang ya, perorangan gitu ya. Perorangan. Kemudian kalau yang partai-partai besar itu bisa dijelaskan tadi Pak? Partai besar itu hari ini ada 24 ekor yang sudah ditimbang tadi untuk Idul Adha. Hari ini ada 24 ekor nimbang, sudah nimbang. Biasanya untuk yayasan atau masjid-masjid itu. Pak Gwete, kalau sampai hari ini total ada berapa yang sudah terjual ini untuk kurban ini Pak? Kalau dengan yang kemarin kira-kira sudah ada ya kurang lebih 500-an. 500-an udah terjual ya Pak ya? Iya Pak. Pak, ya, ini untuk harga sendiri gimana Pak? Kisaran berapa yang murah sampai yang mahal ini berapa? Itu harganya mulai 1.800.000 sampai 5.700.000. Pak, kalau apa namanya? Ini banyak yang dijual keluar kota atau enggak ini Pak? Banyak. Atau kota Semarang saja ini? Ya ini banyak yang keluar kota, contohnya yang kayak di Karanganyar, terus Sragen, terus mana itu Tegal, terus Pekalongan.